Jadi saya selaku presiden netizen mengatakan kamu Iqbal tak layak berada dalam istiqlal. Oh. Rasa resah bila kau tiada, hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu, jangan hianati berjanji padaku. Percaya selalu, biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau khianati berjanji padaku. Percaya selalu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React. Lanjut lagi guys, hari ini hari Senin. Kemarin sudah ada Big Stage episode kedua, minggu kedua ya. Dan sudah ada penyingkiran ternyata kemarin ya. Yang tersingkir adalah Iqbal Zulkifli ya. Sudah aku duga bahwa Iqbal Zulkifli ini gak akan bertahan lama lah. Karena ya kalian tahu sendirilah ya, kualitasnya, kualitinya kalau diteruskan sampai akhir juga bakal gimana ya, menurunkan, ya betul ya, menurunkan gengsi, menurunkan kualitas dari Big Stage 2022 itu tersebut ya. Karena yang lain, peserta-peserta yang lain sudah serius-serius gitu ya, sudah bagus-bagus semua nyanyinya, memang penyanyi semua gitu kan, penyanyi betulan semua. Terus ditambah dengan Iqbal yang sebenarnya bukan penyanyi dan hanya mengandalkan MV-nya yang viral itu aja ya, nggak cukup kalau menurut aku ya. Harusnya Big Stage 2022 ini memang harusnya peserta-pesertanya berkualitas ya. So, seperti apa nyanyiannya di minggu kedua ini dan bagaimana komentar juri-juri sampai-sampai dia tersingkir di minggu ini, kita lihat deh persembahannya ya. Tapi sebelumnya aku mau bagi saran dulu kepada top donator pada bulan ini ya. Itu adalah Bang Umar Aziz, Bang Amomar, Bang Siri Serif, dan Bang Salim Israfi. Terima kasih Bang. Dan kalian juga bisa ikutan berdonasi. Caranya mudah banget, kalian hanya perlu join jadi member VIP channel ini. Dan semua uang hasil yang terkumpul nanti insya Allah akan aku bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin, infak, dan sedekah, dan lain-lain yang lebih bermanfaat untuk kita semua ya. Mantap. So, langsung aja kita lihat persembahan dari Iqbal Zulkifli. Yuk. Indo 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 Iqbal Zulkifli. Nyanyi apa dia? Wow. Saya tahu ramai yang marah, gila, caci saya kerana saya sertai Big Stage. Dan minggu lepas, juri juga banyak tegur saya tentang vokal, tentang persembahan saya. Dan minggu ni, saya banyak belajar vokal dengan Cikgu Syafi. Enggak, masalahnya gini guys, harusnya dia belajar dulu deh, belajar dulu sampai bagus gitu, baru masuk Big Stage gitu ya. Ini masuk Big Stage mau belajar, ya salah lah. Masuk Big Stage itu orangnya sudah bisa, orangnya sudah bisa nyanyi gitu kan, baru masuk Big Stage. Kalau belum bisa nyanyi mau belajar di Big Stage, ya salah lah. So, belajar untuk lontarkan suara macam mana. Terakhir kau bilang padaku, kau takkan pernah selingkuh. Kalau masih lagi oh, saya tidak mahu menyanyi, saya redo, saya pasrah dan saya berserah saja. Kalau saya dikeluarkan, ya, saya okey. Kepada iyalah, harus, semua, saya mohon harus sadar sangat, diri. Bagilah lah saya peluang untuk kali ini saja. Tolonglah undi saya. Mana mau undi? Kalau ngundi bagus nggak apa-apa, kalau bagus diundi nggak apa-apa, kalau jelek diundi ya salah lah. Oke. Dari awal aku tak pernah percaya kata-katamu, karena aku hanya melihat semua dari parasmu. Di awalnya temponya sudah lari guys, salah masuk tadi. Terus suaranya juga nggak masuk ini. Terakhir kau bilang padaku, kau takkan pernah selingkuh. Oh. Tetapi ternyata dirimu bermain di belakangku. Saat ku melihatmu, kau sedang bermesra. Pici ya, suaranya nggak kena sama register nadanya sih. Padahal sudah ada monitor dia. Monitornya sudah dua di telinganya itu. Harusnya dia, ya masalah
hearing juga dia ini sebenarnya. Masih perlu banyak belajar lah ya. Kayak kata aku tadi ya, di big stage ini bukan untuk orang-orang yang belum bisa nyanyi terus datang mau belajar di big stage. Nggak kayak gitu harusnya. Harusnya big stage ini orang yang bisa nyanyi, yang sudah bisa menyanyi, yang sudah profesional, belajar lagi gitu kan. Salah kalau Iqbal yang masih belum bisa nyanyi masuk ke big stage kayak gini. Salah, ini bukan tempatnya. Oh, temponya. Aduh, Iqbal. Masih harus banyak belajar lagi. Mungkin memang bukan tempatnya ini, bukan mungkin lagi, memang bukan tempatnya ini. Belajar dulu baru masuk ke dalam big stage gitu kan. Kalau sudah hebat baru masuk dalam big stage. Gitu caranya, Iqbal. Belajar dulu yang banyak nyanyi. Dengan dirinya, teman baikku. Aja ya sampai lemas kayak gitu. Gila temponya, lari-lari terus salah-salah terus masuknya gitu ya. Ajay aja sampai lemas lihat persembahannya. Ya Allah, kenapa juga sih big stage kayak gini ya? Masukin kayak gini salah big stage, strateginya salah ini. Dia mau nyari viral tapi strateginya salah. Malah menurunkan quality jadinya. Kalau hanya dengan effort, kalau hanya dengan semangat atau kerja keras mau berusaha masuk ke dalam bisnis ini, nggak cuma itu yang dibutuhkan, tapi memang harus memang benar-benar punya karakter, punya tone vokal yang bagus, memang bisa nyanyi gitu kan. Semoga tahun depan nggak kayak gini lagi lah big stage ya. Jauh banget jadinya. Kalau kalian nonton X Factor Indonesia, kalian bisa bandingkan deh. Bukannya aku membanggakan X Factor Indonesia ya, walaupun aku orang Indonesia, tetapi memang kita lihat di sana perbandingan kualitasnya itu beda banget gitu. Harusnya big stage ini juga menjadi ajang yang berkualitas juga kayak di X Factor Indonesia gitu, supaya industri musiknya lebih maju gitu kan. Nggak kayak gini, malah mementingkan viral kayak gini kan, tanpa ada kualitas kan sayang banget gitu. Padahal ini ajangnya atau programnya sudah bagus banget. Big stage ini kan program besar guys. Astaga. Sepuluh, lima, 20. Aina Abdul kasih 10 itu sudah tinggi tuh. Kalau Aina Abdul bagi 10 sudah tinggi tuh. Thank you, Dansa. Iqbal. Wah, Iqbal. Terima kasih semua. Iqbal. Iqbal. Yeah. Sini. Cepat lupa. Oh, kau ingat konsert kau ke? Tapi kan Iqbal ni memang pandai menggunakan dia punya skill dia. Nak entertain. Let me trust it. Tengoklah, ini sebenarnya memerlukan keberanian. Tepuk tangan untuk Iqbal. Terima kasih banyak. Bukan panggung dia ini. Apa ni Alif? Apa ni Alif? Iqbal dengan Tok T. Kenapa tak cakap hari ni nak pakai baju hijau? Oh ya, sama. Kan ada dalam WhatsApp group. Kau dah blue tick tu ah. Lah yuk ko. Kau tidak kau boleh nyanyi lagu Sini baju hijau sedang berjuang. Iyalah, memang kena pula baju Iqbal hari ni. Macam ada maksud je kan? lagu tu. Agak-agaknya Iqbal nak selamatkan siapa? Ada banyak juga fans dia ni. Markah yang diberikan oleh juri-juri kita hari ini. Itu yang di Twitter masih tu. Masih lagi mengekalkan. Banyak juga fans. Masih lagi dengan pendapat beliau. Empat turun. Abah Ajay. Tadi dah elok dah tadi. Dia turun empat jadi, dia turun satu jadi empat. Tok T bagi 20. Aina pun tak bagi Chan, bagi 10. Oh, 10 tu sudah tinggi guys. Tapi korang macam gamat je dekat sini bila aku banyak Iqbal nyanyi.
Mungkin banyak juga fans Syed Iqbal. Kita show yang berbeza. Mungkinlah, mungkinlah kan. Tahu, kita tanya juri kita. Abang Ajay, empat markah. Assalamualaikum Iqbal. Waalaikumsalam. Hello, awak cakap apa juri-juri? Mungkin juri-juri menengok persembahan ni. Ya betul lah, kalau orang putih kata benda ni once in the blue moon saja. Alright? Once in the blue moon. Okay Iqbal, cerita dia macam ini Iqbal. Kamu tak berbakat untuk dalam nyanyian. Oh, alright? Betul. Bakat ini adalah pemberian. Betul. Straight to the point. Bakat ini adalah pemberian. Walaupun kamu berduit macam mana pun, tapi bakat tak boleh beli dengan duit. Nah, itu dia. Bakat itu diberi daripada Allah Ta'ala. Macam mana kita nak bagi Allah Ta'ala duit? Allah Ta'ala yang bagi kita duit. Betul. So, you have to simply get the fact that you are not born to be a singer. Tapi kamu mempunyai rezeki yang lain, Bal. Kan? Bagi orang, sebab Allah tu dia fair, dia bagi kamu rezeki ni, kamu rezeki ni, kamu rezeki ni, kamu rezeki ni. Binari nyanyi, dapat 4, mula dapat 5. Lepas tu belakang tempo berterkabur. Kamu pun sini tahu kan? Itu pun dah prestasi tu bila kamu dah tahu ada tempo berterkabur. Yang kamu faham. It will takes time, Siwan. Iqbal, dalam nyanyian ni bukan 3 hari belajar terus pandai. No. Betul. Tak. Ada orang bertahun belajar untuk mendapatkan ilmu. Tetapi kepentingan kat sini untuk menjadi seorang penyanyi perlu diberi bakat dulu. Bakat tu dalam pemberian. Percayalah benda ni. Saya tak enemy dengan awak tau. Saya buat kerja saya. Betul. Saya terima dengan hati terbuka. Dan saya pun tak suka benda ni dijadikan satu bahan yang lawak. So just take care of your pride. Betul. Maruah awak. Awak perlu jaga maruah awak. Terima kasih. Alright, itu dia. Kenapa juga Iqbal ini mau gini ya, masuk di dalam big stage kayak gini terus pasti jadi bahan apa ya, bahan lawak, bahan bully gitu kan. Pasti itu guys. Salah ini. Komen daripada Abang Ajay. Thank you Abang Ajay. Sekarang ni kita nak dengar daripada Presiden Netizen apa tweet-tweet warganet di luar sana. Silakan. Hello netizen semua, saya buat kerja ya, 2-3 telefon ni saya tengok komen sini, komen ada tau. Okay, ada komen yang memuji, let's vote for Iqbal daripada Fendi ni. Kekalkan dia, kita perlu hiburan setiap minggu. Okay. Perlu hiburan. Aku rasa, saya kena baca 5, tolong bagi peluang saya dengan Kak Alih eh. Okay, Kak, eh? Okay Alih pergi. Dahlah, aku pula yang sorry, saya terpaksa baca benda ni. Dahlah aku pula yang malu, Iqbal ni kena perli. Lepas tu, ni, Michael Am menyibuk lagi pula. Jom, kita tu jahat okey boleh tak? Buat lawak je, 4% tu mesti dia SW yang wood. Okay, siapa yang bagi, satu lagi ni akaun baru, kuat dia menutupnya. Siapalah yang bagi 4%? Pergi undi, astagfirullahaladzim. Kau memang dah lah hilang pedoman hidup. Tak, sebenarnya macam ni, saya tak sanggup dah nak baca banyak lagi, tapi saya rasa Iqbal, mungkin netizen boleh ambil ada kebaikan yang di pihak awak, iaitu awak kan list kecaman, awak tak kisah, awak tak hirau, awak teruskan, boleh tersenyum lagi, awak seorang kuat yang saya kenal, dan ini kena ambil contoh. Okay, tetapi saya netizen saya salah sendiri kenapa masuk sini kerja, kalau enggak mau di kerja. Dan saya minggu lepas tengok berbagai-bagai kecaman, berbagai benda yang menjadi virus kepada industri saya sangat. Bukan virus, viral. Viral. Dia perlu booster kali ini. Boosternya iaitu saya perlu menyuarakan, mengetepikan segala-gala benda, iaitu sebagai Presiden Nasida, sebab gigi saya pakai braces ni. Sebagai Presiden Netizen, saya bersetuju dengan netizen bahawa kita perlu menghormati juri profesional, kita perlu hidangkan dengan peserta-peserta yang berkualiti. Kita perlu berlaku jujur, berlaku adil kepada peserta-peserta bisnes, dan kita perlu adil kepada industri. Kita tak nak benda-benda macam gini, benda-benda macam ni ada dalam industri. Jadi saya selaku Presiden Netizen mengatakan kamu Iqbal tak layak berada dalam bisnis. Apabila Presiden Netizen bersuara. Tak layak. Tak layak. Sabar. Baiklah, sekarang ni pentas semakin panas. Apa kata juri-juri, ada markah ke perubahan? Okay, habis kalau ya. Tak layak masuk sini. Memang benar tak layak. Bukannya apa ya? Bukannya menghina atau mencaci atau marah gitu ya.
Tapi memang benar guys, ini bukan panggungnya Iqbal. Panggung ini harusnya jadi tempat yang bergengsi gitu, berkualitas gitu. Bukan kayak main-main gitu ya. Aneh jadinya, salah ini. Hal ini, benda ini salah di dalam Big Sis ini, salah ini guys. Banyak kerugiannya. Iqbal dibully-bully, dicaci-caci gitu kan. Terus bikin orang sakit hati. Iqbal pasti sakit hati juga, itu gak mungkin gak sakit hati. Itu kan dosa itu sudah. Terus orang-orang yang ngebullynya juga bikin dosa juga gitu kan. Terus industri musik Malaysia jadi kelihatan turun gitu gengsinya. Salah ini, harusnya gak kayak gini Big Stage. Mudah-mudahan tahun depan gak kayak gini lagi ya. Biar kualitasnya tuh, harusnya tuh kualitasnya tuh naik itu, bukan malah turun gitu kan. Kemarin kita sudah lihat Gegar Vaganza itu sudah bagus-bagus gitu kan. Terus ada Big Stage yang kayak gini, ada hal yang kayak gini, benda yang kayak gini nih masuk kan. Itu aku ngomong kayak gini karena aku ini guys, perhatian juga dengan industri musik Malaysia guys. Karena aku setiap hari reaction musik-musik Malaysia gitu kan. Aku kan jadi pengennya industri musik Malaysia juga kualitasnya lebih baik, bukan malah jadi turun kayak ada yang kayak gini gitu kan. Ya, itu terserah kalian juga sih menilainya seperti apa. Tapi itu tadi, kalau menurut aku ya, aku sudah banyak ngomong di belakang tadi ya. So, kita lihat lagi persembahan-persembahan peserta yang lainnya di Big Stage 2022. Jadi tungguin aja video aku selanjutnya. Dan itu aja untuk video kalian, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect for Indonesia. Ciao! Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu, jangan hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati. Berjanji padaku, percaya selalu.